Pernah. Kalau dulu pastilah ada pelajaran yang susah. Yang hitung-hitungan pokoknya. Yang bikin kita tuh mikir panjang, bahkan nyari jawabannya ke teman gitu. Kalau saya pribadi sih, pelajaran yang bikin pusing itu kimia. Kesulitan mengerjain PR tuh? Akuntansi, kayak matematika, itu susah banget. Dan biasanya yang bantu itu ayah saya. Bisa dibilang pelajaran yang paling favorit ya? Kalau sekolah itu pelajaran yang lebih ke pelajaran sosial. Di mata pelajaran matematika sih. Namanya juga cowok, pasti supaya olahraga gitu kan. Sejarah, karena lebih apa ya, kayak lebih ngebayangin kali ya, kayak oh dulu tuh ternyata kayak gini loh gitu, seru ya gitu.